Lah. Mau ngapain lu? Kebalik ya? Kebalik, cuy. Kali ini kita berada di daerah Tangerang nih. Kita mau ke Satpas Tangerang, mau bikin SIM. Karena SIM saya habis ya masa berlakunya. Kelewat satu hari nggak bisa diperpanjang. Jadinya nih bikin baru nih, nembak. Kalau nggak nembak ya nggak bisa. Susah. Permainkan dulu ya guys. Jadi kita naik ke flyover Cikokol. Mantap kan guys. Baru kali ini nih saya nonton di daerah Tangerang ya. Ternyata suasananya lumayan adem. Ternyata lurus terus menurut ya guys, di mana kawan-kawan kita semua, apa kabar kalian semuanya, apa sehat-sehat aja, semoga diberikan rezeki dan kesehatan, umur panjang, mengurangkan rezekinya, amin. Nah ternyata di depan kita ada SPBU Pertamina dan Shell ya, yang lagi viral nih. SPBU Pertamina sekarang mulai menurun, rame dengan SPBU Pipo ya, karena Pipo itu biarpun drone-nya sedikit rendah tapi kualitasnya mantap, jadi bijaklah menggunakan bahan bakar BBM ya, jadi nggak ketergantungan subsidi dari pemerintah. Kasihan Pertamina rugi terus katanya. Masalahnya saingan nggak ada, cuman Pertamina sendiri, bingung ya. Masyarakat Indonesia tiap hari ngisi BBM masa rugi terus gitu. Sangat disayangkan. Merahnya lama juga. Wah, mantap. Jalan. Oh, di sini banyak ladder. Nah, ini SPBU Pipo nih. Mantap kan? Rekomendasi banget buat kawan-kawan semua. Karena Pipo itu irit. Saya udah mencobanya sekitar beberapa waktu. Wah. Bener gak? Sini ya. Bener. Ah. Wah, ini air Anugerah Mandiri ngisinya di daerah Pasar Rebo. Saya agak ngato kesini, jadi jarang kesini ya, daerah Tangerang, jadi sedikit canggung gitu.
jalanannya. Kawasannya di Dai Motovlog ini, Tangerang, sama Ridean Vlog, sama DR Channel 76. Wah, ini mobil baru nih, ternyata begini doang rangkanya. Selamat datang ya, selamat jalan. Gapura selamat datang dan selamat jalan. Mobilnya jangan dendam katanya. Wah, ini ternyata Kota Tangerang ya. Oh ya, buat kawan-kawan semua, BBM di Indonesia pada naik dan Pertamina mengeluhkan naik terus. Naik terus, rugi terus, padahal yang isi se-Indonesia ya, manusia bejibun bingung di mana ruginya gitu loh ya. Nah, ya udahlah, jadi kita beralih ke Tipo atau Sel dan yang lainnya supaya mengurangi beban negara. Itulah warga Indonesia yang baik ya. Jadi kalau ke Pertamina di daerah-daerah belum ada yang BBM apa namanya, SPBU Pipo gitu ya, adanya Shell, bijaklah untuk menggunakannya ya. Jadi kita nggak dicap subsidi terus, subsidi gitu ya. Orang Indonesia sebenarnya kaya-kaya ya. Segimanapun harganya pasti dibayar. Cuman masalahnya kalau dipermainkan terus sama pemerintah, ya muak juga gitu loh. Wah, ini saya berada di mana nggak tahu nih. Daerah Tangerangnya sebelah mana? Jadi, wah. Bensin dulu lah. Antri kan? Lah, balik ya? Kebalik cuy. Lagi ngikutin arus aja nih. Kalau lihat di map mah lurus. Ini kiri kanan nih. Sama apa beda nih? Oh, ternyata sama teman-teman. Duk ya. Tadi saya juga tahu kalau lewat Ciledug ya, cuma dari Cileduknya itu kesininya kurang paham gitu ya. Jadi kita masih lurus aja, Serpong. BSD. Hitung-hitung cari pengalaman jalan aja ke daerah Tangerang ya. Biar tahu juga, jadi kita kalau ketemu teman-teman sama motovlogger gampang gitu ya. Dan banyak juga motovlogger di daerah BSD yang lagi cun mori, day mori, naik grade. Jalanannya lagi diperbaiki nih, trotoarnya lagi dibenahi. Lumayan juga Kota Tangerang, cuman sedikit sampah banyak ya. Selamat datang di Kota Tangerang Selatan.
Ini dia kota Tangerang Selatan, kawan-kawan. Ini alam sutrem. Tahu gitu gue lewat sana ya, lewat Senayan. Kirain gue Tangerang sininya kotanya. Wih, alam sutra guys.